jabatan. Kau ambil barang dia? Tidak, kita nak buat kena nak baca-baca apa semua. Cik ada isi lesen semua? Ha? Isi lesen? Itulah satu rakaman video memaparkan kejadian sebuah kereta jenis Proton Saga berwarna merah yang dipandu oleh seorang lelaki cuba melarikan diri namun ditahan di Taman Intan selepas dikejar oleh orang awam yang merasa curiga dengan tindakan pemandu kenderaan terbabit. Susulan dari itu, pihak polis berjaya menahan tiga lelaki termasuk seorang warga Indonesia kerana disyaki menipu seorang suri rumah dengan cuba melarikan barangan kemas milik mangsa bernilai RM19,000 di Pasar Besar Perlis dekat Kanga semalam. Kejadian berlaku kira-kira jam 10 pagi ketika mangsa berusia 51 tahun sedang membeli belah di pasar berkenaan sebelum didatangi dua lelaki termasuk seorang warga Indonesia yang tidak dikenali menawarkan membuat pemeriksaan perubatan ke atas mangsa. Suspek telah meminta mangsa menyerahkan masing-masing dua utas gelang emas dan cincin serta sepasang subang emas yang mana mangsa dengan segera menyerahkannya kepada suspek. Difahamkan selepas serahan dilakukan, suspek kemudian menukarkan barangan berkenaan kepada beberapa keping duit shilling dan beberapa keping pelapik skru ke dalam sampul surat sebelum diserahkan kepada mangsa. Suspek kemudiannya melarikan diri menaiki kereta Proton Saga berwarna merah, namun kejadian itu disedari orang ramai yang berada di pasar berkenaan. Orang awam yang melihat perbuatan suspek segera mengejar kereta suspek sehingga ke Taman Intan di Kanga dan dibantu polis dari ibu pejabat polis IPD Arau yang segera bertindak menahan suspek termasuk seorang lagi lelaki ditemui di dalam kereta itu. Semakan mendapati kereta yang digunakan suspek disewa di Johor, manakala suspek yang ditahan berusia 52 sehingga 65 tahun berasal dari Tampol Johor Bahru, Port Dickson dan Tanjung Pinang, Indonesia. Kejadian berkemungkinan mempunyai unsur pukau memandangkan mangsa dengan mudah menyerahkan segala barang kemas miliknya kepada individu tidak dikenali. Berikut adalah rakaman orang awam di lokasi kejadian. Kami dekat belakang. Kami kenal. Dia rakut ke lantai gelang saya rasa kat market. Tanya dia. Ni. Kat depan ni. Cuba tanya dia. Depan ragut ke? Ha, katanya ragut. Saya dah keluar market. Sekejap, saya nak tanya apa sebab pakcik lari? Saya nak keluar. Tak, kenapa lari? Pakcik tu lari, orang lingkar pakcik tu. Daripada market saya ikut pakcik. Semua lampu traffic light merah pakcik langgar. Saya semua nak. Tak boleh. Sebab orang market. Orang market. Kejar pakcik tu, pakcik tu lari. Kenapa pakcik lari? Itu satu pakcik lari dekat market. Dia lari, tapi kami call. Lepas tu saya dah call. Saya dah call orang market. Dia kata dia ragut. Dia ragut. Tiga lima orang ni kejar dia tadi. Ramai. Patut kena tengok. Ragu. Saya tak pasti. Kau. Dia dah buat apa? Ubat.
kan. Kau ambil barang dia? Tidak, kita nak buat kena nak baca-baca apa semua. Cik ada isi lesen mu? Ha? Isi lesen mu? Isi. Daripada market tanah sebelum ke sini. Sebab tadi beri saya itu dengan semua dah kena ya. Semua kalangan. Dia boleh. Dia seorang ini. Dia dekat sini. Semua sini. Dekat masalah satu orang. Ini datang mesin buat saya. Sebab tadi kami kalau kami tak sampai ni tak ada lantak. Dia barang kok dulu ni. Dia akan kena balik. Ada ke macam ni cari orang saya baru sampai lagi sampai dong pinjam kat sini saya beli barang saya bukan kerja memang kami beli barang kat market saya sampai masih dah kecoh pinjam kat sini pinjam kat sini orang kerja kita orang kerja saya lah sampai tak betul settle.